momentum kan. Okey. Kalau market macam ni, market tengah jatuh macam ni, apa yang kita perlu buat ataupun apa yang kita macam mana kita nak cari stok yang dekat bawah eh, dekat bawah dan berpotensi untuk dia naik ke atas. Okey, dia naik ke atas. Jadi ada dua cara, macam saya cakap tadi tu. Ada dua cara. Pertama, kita tengok di bahagian yang market merah-merah tadi. Macam ST cantik. Ah, mantap pertama apa eh? Untuk pelabur baru kemas. Harga tengah drop. Jadi kita marking mana-mana counter yang harga tengah drop signifikan. Macam semalam Supermax buat kejatuhan macam itu. Hari ini LST. So pada page yang pertama, kita tukar setting untuk kepada changes tadi. Kita cari mana counter yang jatuh, yang bagi discount. Tapi sebelum tu pastikan kita kena ada cash untuk kita beli counter-counter macam ni. So kalau tak puas hati dengan pilihan stock yang pertama, page pertama tu, kita pergi page yang kedua pula. Ini baru fasa kita stock pick dulu. Kita belum buat further analysis lagi. So yang ni strategi dia different berbanding momentum tu tadi. Jangan confuse eh. Jangan confuse. Yang momentum tu kita ride on breakout ataupun ride on uptrend swing. Kita masuk dekat swing punya timing. Okey. Jadi yang ni kita beli masa dia ke bawah. Sekarang ni kita tengok L steel ada, hibiscus pun ada. Kita tengok page nombor 2. Scroll ke bawah, kita tengok Genting. Cantik. Tapi dah cari halah. Unisem. Unisem. RM1.6. Okey, mana lagi? Yang jatuh-jatuh banyak sikit lah. Mastit jatuh 2 sen, tak pernah cantik. Lepas tu kita buka page lagi, page nombor 3. Okey, MyEG, Supermax kan jatuh. Okey. Bila kita dapat kenal pasti counter-counter yang macam ini, seterusnya kita buka lah chart dia. Okey, kita buka chart dia. Katakanlah kat sini saya buka chart counter LST tadi tu eh. LST. Nah, jadi dia keluar macam ni. LST. Nampak tu, dia punya jatuh kan. Okay. Okay, apabila berlaku kejatuhan yang macam ni, kita sebagai pelaku yang tak ada position tau dekat dalam counter-counter macam ni, apa yang kita perlu buat adalah memerhati ataupun melihat dulu kestabilan harga untuk beberapa hari dahulu. Jangan kita terus agresif nak masuk. Itu istilah yang kita catch the falling knife. Pasal kita tak tahu dia jatuh ni sebab apa, fundamental dia ke kan, ataupun just technical dia ke, ataupun memang sektor dia jatuh dia kan. Jadi apa yang kita buat, langkah pertama kita monitor stock ni. Pasal yang paling penting kita nak cari bullish reversal punya candlestick. Kita nak tangkap dia waktu dia melengkuk naik ke atas. Kalau kita tangkap kat sini, esok dia jatuh lagi, kita dah kena lagi. Esok jatuh lagi, kita kena lagi. Okey? Jadi signal bullish reversal ni macam hammer. Hammer tu macam tahu kan bentuk hammer kan, ataupun pin bar lah orang panggil, ataupun piercing, bullish harami, apa lagi? Yang pattern-pattern yang bullish reversal. Three white soldier jatuh-jatuh itu, keluar tiga batang candle tu. Kita kena tunggu candlestick. Ataupun kita boleh kombokan dia dengan indikator lain yang ada dekat kenanga ni. Macam dekat sini, kita ada indikator. Biasanya kalau kita nak tengok kekuatan stock tersebut, kita pakai RSI. Kita pakai RSI kat sini. Kita boleh klik RSI. So kita tengok RSI ni dia dekat 30 ni. Jadi kalau dia dekat 30, sebab bila kita pakai oscillator ni ataupun bantuan indicator yang belah bawah ni, dia kita nak tahu dia punya position overbought dengan oversold saja. Belah bawah ni dia adalah oversold.
Dia terlebih gol. Belah atas ni adalah overboard. Kita nak tahu dua ni saja. Jadi kalau kita tengok indicator ni ke bawah ni lagi, dia tak mencengkuk ke atas lagi, dia possible untuk jatuh lagi. Ha, dia yang cantiknya kita beli masa dia melengkuk nak memotong ke 30 ringgit. Dan dikombokan dengan bullish reversal pattern. Ha, saya tak tulis Jadi apa yang saya cakap ni, anda kena cantiklah. Maksud kata kalau setting oversold ataupun setting macam mana kita nak tangkap market dalam jatuh macam ni, yang banyak jatuh ni, pertamanya kita minta kita gunakan indicator RSI dan kita kena kombokan dengan candlestick, iaitu bullish reversal punya candlestick.